Ke tengah dulu. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz. Waduh. Pak Ustaz iki nggih yen napa nggih. Ngapunten dulu ya buat Bapak Lurah sama Ibu Lurah, tadi saya kebetulan juga ada acara di Balai Kota jadi meripit dulu, terlambat dulu, ngapunten nggih. Salam kenal dulu untuk seluruh warga Desa Curijo, saya Axel Adrian yang akan memandu acara kita pada malam hari ini pastinya ya. Boleh dong, tadi kok anyep-anyep banget lo ya. Cek sound dulu, tepuk tangan dulu deh untuk Desa Curijo. Kalau saya bilang Desa Curijo, nanti boleh dikepalkan tangannya ke atas sambil bilang Kawilujengan Karaharja. Oke, boleh. Desa Curijo Kawilujengan Karaharja. Dan inilah kak anyep tau, iya kan? Tuh, tepuk tangannya mana? Habis kami itu dengan masa udah ada tepuk tangannya ya. Jadi sama tadi kita sudah melihat penampilan dari RW 4, ya, RW 5 barusan juga ada RW 8 dan juga RW 1. Semua sudah terlaksana ya sebelum saya datang ke sini. Bagaimana Mbak Damo, Mbak Nenes tadi penampilannya luar biasa atau seru banget. Biasa aja atau sangat sangat luar biasa? Luar biasa. Seru niki ya, opo ya opo. Dari keempat ya, dari empat penampilan tadi tuh semuanya antusias banget. Antusias mereka semangat banget. Yeah. Ada yang nari di sini juga di atas sampai panggung. Bawah juga ya. Sampai bawah. Sini ya, sepurannya. Iki kayak enak sampai di mas tetap. Orang si dokter Bana coba hati ya. Oke, jadi sudah ada penampilan dari RW 4 pertama, terus ada RW 8, RW 1 sama RW 5. Nah, kira-kira nanti untuk mekanisme penilainya apakah bakal diumumin hari ini juga atau menunggu-nunggu dulu nih? Langsung ya. Oke. Tepuk tangan yang meriah dulu. Boleh tepuk tangan yang meriah dulu. Ini mungkin sambil kita cuap-cuap boleh sambil dipersiapkan ya untuk teman-teman yang selanjutnya boleh langsung dipersiapkan juga biar nanti juga tidak memakan waktu pastinya. Kalau tadi sawah saya di Kata Batu di Balai Kota Mautani itu ada festival kayak terkecil gitu yang pakai sonsonan yang horeknya luar biasa, horek banget ya. Kalau di Desa Curijo ini saya tadi kok pas parkir di belakang kok kayak sepi gitu. Tau-taunya pas saya langsung masuk ke area Balai Desa Curijo sangat luar biasa sekali. Boleh sekali lagi, boleh tepuk tangan yang meriah untuk Desa Curijo ya. Dan juga sekedar informasi saya bahwa repoti sebenarnya. Iya, jadi rangkaian dari acara pawai Ramadan milik bersama di Desa Curijo ini tuh sangat lama sekali dimulai dengan ada yang di kanan kiri kita. Ada bahasa Ramadan. Iya, setiap harinya juga ada bahasa Ramadan. Namun sayang beribu-ribu saya. Kenapa tuh? Soalnya hari ini sudah ditutup juga ya. Puncaknya ya. Puncaknya itu malam hari ini pastinya dia juga bakal ditutup dengan seluruh kontingen perkusi yang ada di Desa Curijo ya. Ini gak siap-siap nama. Apa? Oh ngomong dulu. Oke. Ini disuruh urangan dulu kita ya. Mau berapa lama lagi mas ya? Masih lama? Oke, mau dipanggil dulu. Ini kayaknya saya ingat-ingat tahun lalu dapat juara juga ya? Juara berapa? Kurang banter juara Miro? Optimis juara satu kok enggak? Optimis ya. Semangatnya di sini Tarek. Jargonnya RB2 apa jargonnya RB2? Dipimpin satu orang sini maju. Maju dulu satu orang jargon. Ayo. Cek semangat, penampilan semangat, menang juara siji. Maju mas. Di atas boleh mas. Maju mas. Di atas boleh. Ya, boleh di tengah sini dulu ya. Hati-hati lah mas. Ini cangkemku ini kena mikir loh. Sebentar. Ini diumbah di sini apa ini? Dikucak di sini. Masnya namanya siapa? Rian. Mas Rian dari? RW2. Boleh deh mas langsung dipimpin buat yang RW2. Silakan. Oke teman-teman RW2, teman-teman semua, kita jargon dulu ya. Ya semangat ya. Tuku rujak nang Kairo. Hoa hoa. Yes. Dan langsung saja this is RW2. Beri tepuk tangan yang ada. Ayo
Oh.
kan. Lihat ada yang dari forum anak, taruna, semuanya sampai emak-emak itu lihat. Ya, yang
silbab kuning di sana juga mamae sampai kepingin tampil nggih. Iya nggih ya. Okay, ya. Kesempatan sama anak-anak Taruna. Boleh. Boleh. Untuk yang banyak kita muncul juga ya Ibu ya. Waduh, Ibu bisa menangkan semangat banget ya. Mas Dedi. Mas Dedi catat Mas Dedi. Boleh ya, dicatat tahun depan tidak hanya untuk anak-anak sama remaja saja, tapi juga ibu-ibu ya. Nanti hadiahnya ada beras gula sembarang karena bunda ya. Lanjut deh, ya Bunda. Ya, yang jelas ini adalah bukti dari kekompakan. Satu kata buku kompak. Ya, jadi ada yang luar biasa juga. Ini kan kita punya 3 dusun ya, Mbak Nenes ya. Ada dusun Junwatu, ada dusun Jeding sama dusun Rejoso. Ya. Mulai dari tahun kemarin atau tahun ini ya, itu kontingennya terjadikan satu dari RW 9 sama RW 10. Oh iya jadi satu. Iya jadi satu dusun jadi satu ya, jadi itu luar biasa sekali guyupnya. Kalau tahun kemarin pemenang satunya dari mana? Kalau boleh tahu? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat. Dari RW 7 ya, oke. Ya, juara duanya dari RW 2 tadi, juara tiganya nggak tahu. Ya lupa. Bapak juri. Ngapunten nggih. Ya napa Bapak tadi? Luar biasa atau biasa saja? Monggo Pak. Sangat istimewa untuk Junrejo, tepuk tangan. Wow. Bagus banget. Sudah. Sampun, Pak. Sampun. Jenengan mau ngomong Bapak oh nggih. Monggo Bapak dibangun. Ganggu wedi aku juri ini aku dikalahno ya apa ya. Ya, mantap baru. Ya, kita tunggu penampilan berikutnya baru kita. Oke. Okay. Boleh. Dan juga kami ingatkan sekadar informasi ya untuk seluruh peserta nantinya waktu akan dihitung setelah teman-teman melakukan persiapan di atas panggung. Jadi, ketika kita cuap-cuap ini masih untuk ice breaking aja ya, Mbak Nenes ya. Nanti untuk teman-teman semuanya yang sudah persiapan alat-alatnya dibawa ke atas panggung, itulah waktu dimulai 15 menit dari tampilan dan juga persiapan dan juga nantinya dari panitia akan memberhentikan apabila dari peserta itu melewati batas waktu. Iya. Seperti ini, itu. Ini tadi ada informasi dari panitia untuk perwakilan setiap RW, okay. Pak RW-nya atau perwakilan ke ruang sekretariat ya. Iya, ke ruang sekretariat. Untuk masalah salon on the road nanti. Oke, okay, ya, boleh. Perwakilan. Oke, okay, sekali lagi perwakilan dari seluruh RW, 10 RW yang ada di Sanjurjo boleh langsung merapat ke kantor paling sebelah kiri. Nanti tidak akan ada koordinasi untuk sahur on the road yang akan kita laksanakan dini pagi nanti. Dini hari nanti. Nah, betul. Boleh ditengok Mbak Sawowo di belakangnya apakah sudah siap atau belum? Boleh dikasih kode dong dulu, selanjutnya ada RW berapa ini? RW 6 boleh dong angkat tangannya dulu. RW 6. Mbak Dama minta tolong jargonnya dulu dipersiapkan. Okay. Ada satu orang bawang. Berangkat. Oh, oke, okay, berangkat. Siap. Udah siap. Oke. Okay. Dan inilah kita saksikan penampilan dari RW 06. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
numpak becak. Iki lo RW 6 cak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar 6 banget sih lo. Gue enggak tahu kalau itu 6 banget. 6 banget apa maksudnya? 6 banget, gue juga enggak tahu. sorry. Oke, Salwa. Ya. Kita harus mengingatkan lagi untuk perwakilan dari RW, mungkin ketua RW-nya atau ketua RT-nya. Perwakilan ya. Perwakilan untuk datang ke sekretariat Karang Taruna. Akan ada koordinasi. Oke, Salwa. Partner kita ini kayaknya sedang hilang, saya nggak tahu di mana partner saya. Mana ya duanya tadi ya? Semangat. Gitu ya. Dua ini hilang kemana ya? Nggak ada suaranya. Biasanya tiba-tiba muncul di depan. Iya, Om Cilo, gimana gitu ya suara? Vio. Oh, Vio. Nah, itu ada suaranya tuh. Iya. Namanya ngurutok iya? Iya. Salwa? Iya. Aku manggil tok sih sebenarnya. Iya? Oke, benar banget. Kegiatan ini juga nggak akan jalan tanpa adanya sponsorship. Sponsorship kita kali ini ada dari? Yang pertama ada Warung Kenedes. Yang kedua ada Gudang Sejati. Ada Azizah Catering. PT Aurika Gate Nusantara. Bumbu Masak Hidayah. Logo Cafe. Sambal Karaoke. Muka-muka. Sound Family. Dan Baruna. Salwa, ya. Sebagai branding dari kegiatan pasti ada dong media partner kita. Betul. Boleh tahu dong, kasih tahu. Yang pertama ada Event Malang, ada Amot and the Punish. Oke, sabar. Ada Acara Batu dan Walu Production. For your information ya, Salwa. Wow. Apa itu? Kamu tuh bukan circle kita. Sekadar. Kamu tuh bukan circle kita. Iya. Kenapa? Boleh dilanjutkan ya? Oh, iya. Semangatnya dulu di saat juri coba boleh. Tepuk tangan dulu, pengen gak anyep. Bener banget. Apa? Ngantuk orang-orang ini, mulai ngantuk. Kayaknya kita harus check sound. Bener banget. Check sound dari Jackson. Yang akan tampil kali ini ya, Salwa. Ada berapa tuh? Ada dari RW 07. Mana suaranya? Pasar Bringharjo. Biasanya udah tahu semua kan ya? Kayaknya udah tahu semua deh. Pasti. Siapa nih yang belum pernah ke Bringharjo? Ada enggak? Lah kok ngaco kayak. Aduh. Orang jodoh-jodoh tapi enggak pernah ke sana. Jodoh-jodoh tahunan Bring iki piye? Kurang gitu ya. Kurang banget. Jargon udah siap sini boleh. Nih. Langsung naik. Langsung naik. Iya. Nah, masya Allah. Jargonnya untuk RW 7. Iya benar. RW 7 sendiri. Nang batu tuku putu. Iki lo RW 7. Oh, iki lo RW 7. Oke. Okay. Kayaknya udah siap tuh ya persiapannya. Udah siap banget. Oke. Oh, banget. Dan mari kita saksikan penampilan dari RW 07. Rapat
Kulong MC kali logo, buat apa lagi? Logo, logo. Ya apa? Logo. Acara ini channel noy. Ah no. Dulu kena aku malah kena sih. Kena. Tak rusuh sih gimana? Dulu lah kalau ya apa? Ya apa? Aslinya ya, wenane aku agak bingung ya apa mana ya? Apa lagi? Curhat ya. Curhat. Oh, dia. Saja ni apa kau sih kalau mau cerita no orang bobo. Bercanda ya, bapak ibu.
ya apa rek teko penampilan nih teman-teman kita dari Weso dan Nangis. Oh, mandek, 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 yo. Aduh. Tahu penampilan nih teman-teman kita dari beberapa RW tadi udah tampil. Itu ya apa menurut kalian? Dari Dama dulu boleh. Kataku yo. Aduh, ayo bicara. Apa enggak bisa berkata-kata? Aku ini enggak bisa berkata-kata. Bisa berkata-kata. Ngomongnya kayak bahasa kalbu. Bahasa kalbu. Bahasa kalbu. Bahasa kalbu. Nenek siapa Pak Nenek? Menurutku, iya. Ya, mereka itu ini ya dari tahun kemarin itu kan udah semangat nih, kita kreatif banget. Nah yang tahun sekarang tuh aku lihat mereka lebih semangat lagi, betul. Lebih kreatif lagi. Betul. Ya, dan juga bervariasi juga iya, ya bener. Musiknya ya, juga lebih semangat. Boleh tepuk tangan lagi. Seneng nggak boleh semangat semangat ya. Gini. Masa orang Indonesia kok cuman batu ya adem tapi lebih semangat. Betul. Kalau kamu salah ya mas. Kalau menurut aku tuh suka karena dari kostum itu semua niat gitu loh. Okay. Betul. Terus kayak menarik semua. Dan niat-niat gitu loh. Niat-niat. Betul. Iya. Niat lagi niat Enson, Tania Tova juga sih. Nawa itu sama Godi. Nawa itu sama Godi lah ya opo. Oke okay, Axel, kamu nanyain kita bertiga ini menurut kamu gimana dong? Ya? Jadi aku Angel, ada bercanda ya. Jadi sedikit ada perubahan ya Pak Lurah ya dari tahun kemarin. Kalau tahun kemarin kan namanya Patrol, okay. Ya kalau sekarang diganti namanya Perkusi. Jadi tidak hanya untuk membangunkan sahur saja, tapi kreativitas dari teman-teman di Desa Curijo ini juga bisa diasah dan juga diberikan wadah oleh Desa Curijo pastinya ya. Selanjutnya RW Biro. Selanjutnya saya cariku, aduh. Ari Biro. Kabeku dhewe. Oh, aku lupa le. Eh, Mas, sik. Aku enggak berteman deh. Enggak berteman. Iki di tim RW 03. Iya, aku dhewe nek ngene. Iki arek ledok. Iya. Lek jebing sik rada mikir dikit yo. Satu-satu ayo mangko oleh arek sing dodone dicoret-coret rene siji. Sing dua dodone dicoret-coret. RW 3 sing dodone dicoret-coret RW 3. Iki kudu perwakilane satu. Podho prepare produk. Ya sih, cita kau di situ Evan teman sih. Susulan, apa? Tak ono wes. Gue lah, masmu di wera gemna kau ini apa sih? Sama jodoh pisan mas monggo. Monggo. Aduh, lah kok iki sih. Wes ya, tak ono. Tuh babah ini cuma tuh gini. Bila di Rodi Nabi Mustafa Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Biru ya. Sorry. Ya apa? Cek grogi aku di MC ini adikku dewe kayak grogi lah. Grogi di sini adekku deh. Persiapannya berapa lama iki? Waduh. Persiapannya suwe pokoknya, suwe. Kira-kira suwe. Lebih menarik dari tahun kemarin apa sama loh. Aja? Yo no. Ya kenapa? Loh, gak bahaya kan. Sik ya. Apa deh takut iki sungkan ngono lho. Iya, aku kalau misalnya disatur di omong lebih suwi itu ya boleh salah takut itu lho ya opo. Mas opo kok di dodone rara no RW telu ni. Lho, opo kadek batuk, kadek geger, kadek pupu, kadek diliani kok di dodo kok. Jenenge jantung iku kan pusate urip, dano jantung gak urip. Oh. Lah RW telu dene jantung berarti RW telu ono ning urip e rare. Semua ngadi lho. Semua ngadi yo. Iya. Yo ilah. Sing contohnya di mang sing ono tulisane RW telu kulo rek kon rene rek. Ayo tulisane RW 3 masuk dong, bentar dong. Ayo, bentar aja dong. Siji. Mas Denis dibantu dong. Ayo, nah. Berdiri dulu. Berdiri dulu. Ini bajunya warnanya biru. Kan uang di. Cek ya, bajunya warnanya biru. Ininya warnanya apa? Sembongnya warna apa? Merah. Warnanya merah. Ininya warnanya apa? Hitam. Dibuka di sini. Duh si ngombo tak, pendina raya tak, arah apa dibuka RW 3 ditutup no tak pendina ireng jari bahaya wes ayo, ojo wes singgal ini acara keluarga tak ya mas ya adek kakak suprot ayo adek kerja ayo cek samin minggir di sini ya dan diangkat kerja di sini ya oleh bayaran namanya kecipratan om tenang aja. Wis ya, jargon, opo rek, jargon. Jargon. Yuk, kabeh wae sing. Yuk, kanca-kanca disiapke ya. Tuku duren, karo salah. Iki yo, duren, kalah. Waduh.
Aduh.